Salam Jumat yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Aldo dan saya Made di Blessing News edisi monokrom. Kami percaya berkat Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berlibur, kami ucapkan selamat liburan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, mari kita saksikan Blessing News berikut ini. Tuhan katakan dua penyebab paling tidak orang itu gagal dalam hubungan, gagal dalam hidupnya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada-Ku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Roh-Ku. Sehingga apa? Dosa mereka bertambah-tambah. Penyebabnya dua. Pertama adalah apa, saudaraku? Melaksanakan satu rencana yang bukan dari. Artinya apa? Mereka tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Nasihat firman adalah coba doa dulu supaya nanti Tuhan akan berikan tuntunannya. Yang kedua, di sini dikatakan yang memasuki satu persekutuan, mengikat kontrak, perjanjian kerja yang bukan dorongan dari Roh Kudus. Ini dua penyebab daripada gagalnya masalah ekonomi. Berhubung dengan libur lebaran, maka doa pengurapan Selasa 19 Juni 2018 ditiadakan sementara. Mari kita saksikan promo cool berikut ini. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati. Satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, ya Tuhan, terima kasih. Menyembahku, ya ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Jangan lupa kunjungi website kita di www.gbmpi.org dan subscribe channel YouTube kita, GBI MPI. Have a blessed Sunday. God bless you. Salam Palembang Blessing.